Jemputnya di mana sih nih? Kok DI Panjaitan, Bepas, Kebon Nanas, Cipinang, Cempedak lah. Ini mah Pondok Bambu, coy. Salah nih alamatnya nih. Titiknya sih bener nih. Titiknya bener, tapi alamatnya ngaco. Halo, assalamualaikum. Saya Bang Somad. Jumpa lagi di channel Sopir Amatir. Di hari ini plat saya nggak sesuai ini ya. Kena ganjil genap ini mobilnya. Soalnya plat saya ganjil, sekarang tanggal genap. Hari ini saya mau pakai set searah only. Gimana nanti orderannya set searah only? Saksikan terus videonya sampai habis. Yo! Hari ini hari Rabu tanggal 18 Januari 2023. Sekarang sudah jam 9 lewat 58 menit. Saya mau buka aplikasi GoPatternya dulu ya. Oke. Ini di aplikasi GoPatter saya mau pilih tujuan set ke bandara ya. Ya, konfirmasi tujuan ini. Yes. Ya, ini udah di set searah ke Terminal 2D Bandara Soekarno-Hatta. Ini saya mau pakai set searahnya di Gokar dulu ya. Nanti Grabnya buat pulangnya aja ya. Woi, ini dapat orderan kok bukan ke bandara, malah ke Green Lake City Boulevard ini. 106.000. Waduh. Ya, langsung aja chat penumpangnya ya. Waduh, melenceng jauh dari bandara. Eh, nggak dapat bandara nih, malah ke mana nih, Tangerang ya. Perbatasan nih. Oke, jemputnya deket ya, 7 menit 1 km. Oke, langsung aja jemput penumpangnya ya. Yah, kena lampu merah lagi. Ini udah deket ya. Jemputnya di mana sih nih? Kok DI Panjaitan, Bepas, Kebon Nanas, Cipinang, Cempedak lah. Ini mah Pondok Bambu, coy. Salah nih alamatnya nih. Titiknya sih bener nih. Titiknya bener, tapi alamatnya ngaco. Nah, masuk dari samping supermarket bangunan Mitra 10. Iya, ini di Pondok Bambu. Kenapa alamatnya ngaco ya? Titiknya bener. Bisa begitu ya Gojek ya? Iya, siang Pak. Pagi Pak. Pagi. Pagi apa siang kalau jam 10 ya? Kalau siang. Oh iya. Iya. Oke. Okay. Gampang ya, tahu ya? Iya tahu Pak. Ini juga baru keluar saya Pak. Baru keluar? Iya. Penglaris nih Pak. Iya, lancar tadi, ya jalan Pak ya? Lancar jalan sih. Tadi saya sempat. Kalau mau lewat tol nggak apa-apa Pak, nanti saya bayar. Oh iya, oke. Okay. Ini hitung aja. Iya Pak. Jalan kayaknya lancar nih Pak ya? Oh iya, belum saya buka mapnya Pak. Yang enak sih lewat tol aja kali ya? Iya Pak, lewat tol enaknya Pak. Pagi yang indah, tersenyum ramah menyambut datang hari. Habis imlek dia masih ada. Aku terbuai, bayangkan manis senyum di. Motor ini tadi. Motor ini. Di sini? Sini aja. Ya, ini kembali tadi udah ngasih 200 Pak ya? Iya. Ada enggak 30? Ada 30 Pak. Sebentar Pak. Kembali 30.000. Ah, makasih banyak Pak. Ya, sama-sama Pak. Ya Pak ya. Ya, thank you Pak. Ya. Hati-hati Pak. Ya. Ya, ini sekarang sudah jam 11 lewat 21 menit sudah ngantar penumpang ya. Dari Pondok Bambu ke mana nih? Titiknya salah ya. Titiknya di sini, tapi saya nganternya di sini. Ya nih nganternya ke daerah Green Lake City 137.500. Oke. Selesaikan ya. Ya, order searah udah nol ya. Ini dapat bersihnya 106.000. Kasih bintang 5 dulu. Eh, ya, tadi kayaknya belum deh. Ya, gimana cara ngasih bintang 5? Tadi kayaknya mencet ini kok.
langsung hilang ya? Udah kepencet bintang 5 belum ya? Ya ini tadi argonya 137.500 ditambah 18.500 ini tol ya. 156.000 harusnya, tapi saya dibayarnya 170.000. Coba kita hitung dapat tipnya berapa jadinya. Dapat tipnya 14.000 ya. Ini saya mau offline-in dulu ya. Gua partnernya offline. Sip, udah offline. Sekarang saya mau pakai set searah Grab nih. Ke mana ya? Ke Metropolitan Mall Bekasi. Ya. Sip. Oke, udah di set. Ini di Maxim. Saya mau pakai set searahnya Maxim ya. Filter penugasan. Ke mana nih? Bekasi Barat sama Jakarta Timur. Simpan. Sip. Ini melipir apa? Ngetem aja ya, Bro. Alhamdulillah dapat orderan searah Grab Car. Kemana ini? Langsung chat dulu ya, 68.000. Apakah titik tersebut sesuai? Oke, baik, saya ke sana. Oke. Ini dapat bersihnya 68.800 ya. Argonya 92.000. Ini jemputnya di apa tuh? Jalan Europe. Yang anternya ke Sudirman. Wah, Jenderal Sudirman, Indonesian Stock Exchange. Oke, OTW langsung ya ke sana ya. Ya dekat ya, 850 meter aja, 3 menit. Yo. Mantap, mantap. Akhirnya dapat searah ya. Wow. Wow. Waduh, ini gerbangnya gede banget ya. Wow. Mau jemput penumpang, Pak. Ya, ini Pak KTP-nya, Pak. Ke tempat ambil kiri ya. Ya, oke. Okay. Makasih, Pak. Silakan ke Jenderal Sudirman ya. Iya. Oke. Okay. Instagram TMC Polda Metro Jaya nih, Mbak. 12 menit yang lalu nih baru update. Belum kelar juga nih evakuasi yang kecelakaan di dalam tol dalam kota. Ya, sekarang sudah jam 13 lewat 1 menit, sudah antar penumpang ya ke Indonesia Stock Exchange. Tadi dari Green Lake City ya, ke Cipondoh, Tangerang. Ini turunkan. Tol. Tadi ada tol 18.500. Ya, sip. Konfirmasi. Ya. Selesai. Masih ada satu kali lagi set searahnya ke Metropolitan Mall Bekasi. Yuk, sekarang saya mau melipir ya. Nah, ini ada warteg di pinggir jalan nih. Kayaknya enak nih di sini nih. Warteg Sedulur namanya. Ini posisinya di Jalan Widya Chandra ya. Kayak begini nih. Ini saya belum pernah nih makan di sini. Mudah-mudahan nggak ada derek ya. OMG, hello. Ini pantasan aja ya macetnya sampai Tangerang tadi loh. Parah. Ini nutup jalan kayak gini kecelakaannya.
katanya sih truk pengangkut batu bara ya. Nih dia nih batu baranya nih. Parah. Oke, mari kita makan dulu guys. Pakai apa ya? Ini ikan apa mas? Tongkol ya? Tongkol cuy. Iya, pakai tongkol deh mas. Yang pedes aja yang goreng. Yang pedes aja. Ini aman ya parkir di sini ya, mobil ya? Jam 2-an? Jam 2 ke atas. Oh, suka ada derek? Suka. Oh, berarti ini cuman belum ya? Juga. Oh, nggak nentu juga ya? Cuman kalau jam makan biasanya jam. Oh, iya. Apa-apa? Oke, jadi jam makan ya. Oh, sama ini deh, Mas. Pakai sayur. Iya, sip. Jam makan aman ya? Iya. Oke, jadinya saya makan di sini aja ya. Ini saya pakai tongkol ya, bakwan sama sayur kacang panjang sambal. Ini ikan tongkolnya kayaknya dari Vietnam ini ya. Saya mau cobain dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ini habis makan langsung nyari masjid terdekat ya. Di mana posisinya ya? Posisinya oh 60 meter ya, 1 menit kok jalan kaki. Oh di dalam sini. Ya ini mobil saya tinggal di sini aja. Saya mau ke dalam sana ke masjid BKPM. A few moments later. A few inches later. Oke, lanjut lagi ya. Ya ini sekarang sudah jam 13 lewat 47 menit. Saya mau buka Grab drivernya ya. Ini Grab drivernya masih ada sekali lagi nih set caranya nih. Aktifkan tuh, masih ada sekali kan. Yeay. Udah jam 13 lewat 52 menit, masih belum dapat orderan searah. Oke, saya mau melipir-melipir aja ya. Ini suasana Jakarta lagi mendung ini. Wih, mantep ya pemandangannya, gedung-gedung pencakar langit. Melipir lewat Mall Ambassador, kali aja ada orderan yang nyangkut nih, Grabnya, yang searahnya. Woi, Grabnya dapat, hei, 45.000, kemana nih? Minggir dulu deh. Ya jemputnya di Rumah Sakit Metropolitan Medical Center, nganternya ke Pondok Kelapa Duren Sawit. Woi, Duren Sawit, pulang, langsung chat, mana chatnya nih? Chat. Baik, saya kesana. Oke, puter balik aja mendingan ini. Depan macet soalnya nih. Puter balik. Nah, sekarang jadi 6 menit kan estimasinya. Wah, gerimis. Ya ini udah deket ya. Tapi udah di depan RSM MC. Oh, tinggal masuk ya. Iya, ini tinggal masuk nih. Iya nih udah nyampe RSM MC. Iya bu. Sama siapa? Yeni bu ya. Iya ya, betul. Ya. Oke. Aslinya boleh ditutup nggak sih? Ya. Oh di sini. Ya. Oke bu, siap bu. Ya. Kembali.
seandainya 7.000 ya. Enggak usah deh, Pak. Oh, enggak usah, Bu. Iya, terima kasih banyak, Bu. Iya, makasih, Bu. Ya, ini sekarang sudah jam 15 lewat 8 menit. Sudah ngantar penumpang ini ke daerah Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur. Ya, turunkan ya. Ya, ini tagihnya 63.000. Tadi saya dikasihnya 70.000 ya. Berarti dapat tip 7.000. Ya, konfirmasi pembayaran dulu. Pendapatan bersih Anda 45.600. Kasih bintang 5. Apa nih? Ya, habis order searahnya. Gimana dong? Gak ada lagi dong. Habis dong. Oke, paham. Oke, guys. Saya sudahi dulu ya on beat hari ini. Eksperimen set searah only. Only set searah. Tadi dapat go-car 1 ya. Dan dapat grab car 2. Berarti 3 orderan. Mari kita hitung berapa pendapatan saya pakai set searah hari ini. Yuk lanjut ke layar handphone. Nah, inilah dia pendapatan di go-car ya. 106.000. Dan ini pendapatan yang di grab car 114.400 dari 2 orderan ya. Dan ini pendapatan dari tip penumpang ya. 14.000 tadi penumpang yang pertama dan 7.000 penumpang yang ketiga. Jadi di total 21.000 uang tipnya nih. Ya, ini kalau di total pendapatan go-car, grab-car dan tip jadi 241.400. Ini saya ngecek kalau pulang ke rumah estimasinya 18 menit ya. Deket ya, 5,1 km. Oke, guys, itulah tadi eksperimen saya pakai set searah only. Kalau dilihat-lihat enak juga ya. Jadi endingnya di dekat rumah ini. Jarak cuma 5,1 km kalau pulang ke rumah. Jadi lebih irit bensin ya. Sempat terdampar ke Green Lake City, dari Green Lake City dapat lagi ke SCBD, dari SCBD melipir ke arah Kuningan baru dapat di Kuningan dan nganternya ke Pondok Kelapa. Udah deh dekat rumah. Ini ya lini masanya nih. Ini Green Lake City nih di sini nih. Nah, ini Pondok Kelapa sini. Oke, cukup sekian ya video saya kali ini. Semoga video saya kali ini bermanfaat dan bisa menghibur kalian semua. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam gacor, cor, cor, cor.